Sementara itu polisi meringkus seorang pemuda yang mengaku sebagai wartawan media online daerah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur karena diduga telah melakukan pencabulan anak di bawah umur. Pemuda berinisial RDP ini mengaku sebagai wartawan media online daerah di Kabupaten Madiun. Ia ditangkap polisi dan digelandang ke Mapolres Madiun setelah diduga sebagai pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan warga desa Duren, Kecamatan Pilang Kanceng, Kabupaten Madiun ini diketahui melakukan perbuatan asusila dengan mengancam korban yang akan menyebarluaskan rekaman video asusilanya setiap melancarkan aksi bejatnya. Pelaku ditangkap usai salah satu orang tua korban melapor ke polisi. Iming-iming yang tadi saya sampaikan, iming-iming mau diajak makan dan dikasih sangu atau uang. Begitu pengakuannya. Sampai di tengah perjalanan ternyata tidak diajak makan, namun diajak ke suatu hotel. Dan korban sempat menolak dan memberontak, tapi dipaksa oleh pelaku. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.